Rasulullah mengatakan pertama, nanti tadi kan nomor lima macam itu pertama ada yang bayar utang, tapi nomor berapa sih yang miskin? Nomor dua bayar utang. Wa amal aku bayar pemilu aja, aku ngaku ikhlas itu ada ya lagi aku kalau tidak iya. Kalau tidak apa tadi? Artinya apa? Kalau tidak kalau diterima orang. Wa amal basaratul akibah. Tapi anda kalau sekarang tidak kena anda harus dulu mau kayu. Nah, kami lah ayat yang harus lihat itu kalau okra lah jadi bisa juga. Alam dari kau mau kawan lagi jumlah tubuh sesuatu alat di dalam kemari kata Allah Subhanahu Wa Taala. Para anak wa amal ini nabara fiha. Masa tak terima? Nahul bilang kita lah tidak asal kita. Ya dan Allah mau. Amal pasal hial mukadaat. Adapun pasal pada menyatakan tipuan dan perdaya setan. Pemajalah dari kau misalnya anda mengajar setan. Nah, Adam itu aktif sifat jahil. Setan ini menipu kita, memang sudah menggawe ibadat ini tujuh jalannya. Aduan jalan pertama ujar setan pada usaha ibadatnya, terus ada ibadah. Ayat asmaulloh taala rabbahu bi an qara ini lam taju bila dari kib dan ibadah dari ini terjauhi minta dari dunia alfanilah peradilan Allah. Dijawab oleh si hamba yang dapat bantuan Allah. Ujar si hamba ikam setannya menyuruh aku menangati aku ibadat. Aku perlu benar loh ibadat itu. Karena aku ini di dunia mencari sanggup, ya ibadah. Nah, ujah setan meminta, ayo ya sudah. Asalnya ini tamatinya. Tapi kita ini kancang menyebabkan ibadah gila. Kalau ini. Soalnya yang mulai dikasih, ujah setan, saya kena-kena ya gila. Nah, ya ini. Kena-kena, nah, abang sudah mangga, sahaja rumpet. Nah, kena gila, disuruhnya kena. Nah, ini setan juga menyuruh kena. Di tangan kita juga kena orang, ya. Disuruhnya bagaimana dulu? Iya, nang datang mengaji tak para ulang baca doanya tak. Bayan asmaullah taala warabdahu biang para lesa ajali biyali. Amal orang tu ditolong oleh Allah dijawabnya. Setan, aku ada wani bagaimana? Sebab umur bukan di tanganku. Ala anni in tawaktu amal yaum ila ghadin faqad ta'amalu ghadun ma ta'amalu. Lamun kita isukakan 6 hari ini, nang isuk kedua tulang galinya. Mereka pegawai juga kan? Kurang kalau dirajani kan, kalah. Ingin yang bagaimana kan dapatnya sudah? Kena-kenanya, lalu bagaimana itu dapatnya sudah? Nomor dua itu sudah kalah. Apakah ada ilmu juga? Tak kita akan bagaimana lagi, terus aku tuh lakukan lagi saya. Maju juga, ujinya, pada dada-dada saya. Ya ke motor saya, ya namun, jejak 220, jangan sampai ke rumah guru. Kemana sampainya? Ukur ke banyak. Baik, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalilul amal ma'at-tamam khairun min katsirin ma'an-nasab. Sedikit amal tapi sempurna lebih baik daripada banyak tapi kurang. Nah, ujian setan harap pulang nenek di tangan hati ada mau, disuruh bagaimana ada mau jual, disuruh berdadas ada mau jual. Ini kita ini berdadas pada beli dua, galai banyak pada beli dua. Kalau yang galai kan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Buka anak nom. Baca anak nom ini tak kalian jula jadi imam ini kalau lain banget. Khairul umur sedang wa. Tumma ya'muruhu bi'ismamil amal mura'atan linnas. Ujar setan kalau sudah ikam beramal ditamati kada mau mesti menggawi jua. Disuruh bagaimana wajib ini jua. Allah Rasulullah itu sudah berdabas ada mau jua. Nah, ujar setan ya. Batampe kan? Nah, jangan batampe ini. Kabilanya Solomonannya kada berbaca, kada baca mula. Kabilanya ada orang hanya orang baca mula. Nah, ini kisah baca mula. Yang lain sama ya. Kabilanya malam Kamis baca dalail, kabilanya Jumat kada. Ini kalau batampe ada orang kan enggak menjadi mau nih ada orang. Jakanya orang kada dalail apa galinya? Di sini pulang maksudnya kada alung awak pang mentau damel lagi ilmunya kada ada ada awak mengalir orang ya mulai hantok nomor 4 itu orang disuruh nyeria apalah tak ini ru'yatullah ta'ala lamun orang itu disuruh Tuhan ujarnya orang minta saya kan aku kada perlu minta lihat dia manusia perlu Tuhan yang melihat cukup Tuhan yang melihat. Aku kada minta tadi orang jurang. Bajar orang langka ini. Langka banyakannya segera. Kancak juri kesakan sudah. Lillahi ta'ala semen subuh ni rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikianizim. Bagus sekali lillahi ta'ala. Fakrah kedua, rakaat kedua. Mintuha bangun terlalu dia.
berlalu menapak ham. Berlalu menapak ham itu ke belakang. Artinya, anu abah umpat Tuhan. Wa ada makmum pengen. Rakaat kedua lain pas rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah yang berdoa. Ya Allah akan pulang. Kan saja itu saya sudah ada lagi lagi melakukan. Disuruh nyari dia bilang, ayo, ayo, timpul orang banyak, timpul ada penerima, ayo, macam mulut, berhimat, timpul ada orang hadramaut, berhimat, macam mulut, suruh nyari dia. Disuruhnya di sini, balain Pak Ubat. Aku mau kata Tuhan ngomongnya, ilmu datang dulu ada. Ini sisanya banyak, ada yang pindah amatnya, mau pindah berhimat ya. Ini segala-galanya pindah berhimat, kenapa nih? Karena apa nih jadinya nyahan. Dorongan muka walhasil ramalan dari ilmu manfaat salah terus. Apalagi semua yuri do ayu dari ojo ojo setan namun liane kalau mau jua. Nah diambungnya pula. Bah ikam dasar hebat. Ikam memang alif. Ikam bisa pun taubat macam-macam ya. Ini seorang mana nak jadi perasaan kan ni ada di perasaan kalau rasa hebat kena. Rasa hebat seorang ia ujuk mana ni. Paya ulma wa ma'ai kodoka wa ma'afalaka fa'in asama Allah ta'ala radhi antara al-minnah lillah ta'ala bidari duni fa'walladhi khasani bitawfihi wa ja'ala amali qimatan ma'afumatan bukadu walau la fadullah wa ma'adatan qimatu hadil amali fi jambi ni'mati lai ta'ala alaiya wa jambi ma'asusir Allah menurang kudik dari Tuhan pengetahuan ditolong Tuhan inya itu menolak akan wujud tadi dengan mempanahkan diri di dalam ni'mat. Mentanakan diri di dalam nikmat. Nyawa setan tak menyuruh anda wujud. Awak anda asalnya kan ada Adam. Kemudian baru mengenal anda lagi tak? Kalau di balik Tuhan wujud, berarti wujud ini kurnia. Sebab arti kurnia setannya nikmat enam kali bisa saya lo intan. Jadi awak anda ini kurnia. Maksudnya awak kurnia darah dia kan kurnia dia. Bangsa teh, ujar orang minta deh. Nyawa jangan mahaur anda lupa lawan kurnia. Jangan nak kalah pulang setan. Itu nang kalimat lah. Ujar setan meminta. Semua yang lagi saja. Allah mula. Ayat kepada yang saya bilang bahwa ayat kepada ijtihad dan tafsir. Anu berhimat tengah malam beribadat cuma kena berkeramat saja. Nah, ya ni nak nak mawali ni. Tidak hendak jadi wali jadi ibadat. Wali kutub pulang ni. Ngutuk duit orang banyak mana duit orang ikut-ikutnya dasar mengutuk soalnya fa'in Allah ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa yalisukul amilin amalahu wa arah lagi juga korbannya ria sama ya ria ria jota amal disuruhnya belukup iya kan belukupnya lah kayaknya nyawa bakal amat saja nah iya nenek ada belukup ya anak bakal amat. Anak kasyaf, iya juta. Iya juta, anak kasyaf, iya juta. Fa'in asalubah, namanya ma'amalakan iya alimah wakadi wa syahadat, atau lagi ya. Sebab melihat yang di buku, bila ma'amalakan kasyaf, lalu ya, berguru pada apa-apa, gawi ya. Anak kasyaf. Fa'in asalallah ta'ala raddaw di anfala, ya mal'un ilal ankun tata'atini min wajhi ibsadi amalik. Hai setan yang tanggal anak nyawa sampai di sini lah nak merusak amal anda. Wal anta atin yang bagi Israel itu cidahu. Inna ma'ana abdun Abdullah wa sayyidi insya'Allah wa insya'Allah. Unda menyembah Allah ini kada hendak masyhur. Kada hendak masyhur. Kada hendak dikenal orang. Kada hendak punya bakaraman. Kada hendak punya ganti-ganti. Kada. Itu urusan Allah. Nama masyhurakan Allah. Nama apa menyembunyikan Allah. Unda tugas beribadah titik. Jangan nyawa sambungin niat nam itu supaya itu supaya ini jangan disambungnya. Ham ada ilmu kalau orang itu tak. Ya Allah. Namun yang kita ini kalau ilmu sedikit sudah pina berhimat mana sedek dikasihan benar. Innaman Abdullah bin Zain. Wa insa'an apa jangan ya khatiran. Artinya khatiran itu orang besar.
Insya Allah hasil wajah dari lima ubah un awal dari lima tahun pada sore adim seun semua yang ini sesudah kita tu selamat daripada itu tadi ujar setan lah aja kalau kita hadal aman ikam pada perbuatan aman karena nang pentingnya tulisan Tuhan juga kamu sudah tulisan Tuhan saya ikam surga biar ikam tak amanan tak tetap surga juga di amunnya tulisannya raka biar ikam siang malam beribadat tetap neraka juga. Jadi percuma seluruh amal itu adalah pada mulai bekas sampai ke tauhid pun mulai diaminya. Maka ini tauhid itu cocok dengan kita nenek. Nah usaha ada mulai bekas ya Allah lalu meninggalkannya. Iya kalau jumlah yang lagi kalau itu ini nah iya tak lah hajatah laka ilah adalah amal di anakai mukulikta sa'idan lam yang berbuat katar kul amal wa in kulikta sa'iyan lam yang pakati Allah fa in asamahullah ta'ala rabdahu rabdahu bi anfala inna ma'ana abdun wala abdin jisalu amri yubudiyatih barrabu alam birubudiyatih yahkum mayasyarif alumayurin wali annahu yang pahamunilah amalu kaipa ma'akun itu ya'ni in'am kuntu sa'idan ikhtajtu ilahi rujadis sawat wa in kuntu sa'iyan fa'anam wa tajunulik kailah aluma nafsih ala anna Allah ta'ala la yu'atibuni ala ta'ati bi kulli hal wa la yu'atibuni ala anni in udkhiltun nar wa anna mutiun ahabbu ilayya min an adkulah wa huwa asin pakai pawaduhu aku nukhulu sinfun pokoknya aku dibuat ke surga ke kaman nakam barang aja yang penting tugas tuntung am ilmu juga dulu tapi yang kebanyakannya yang kedua tadi gini kalah udah kejua ada usaha senang sebuahnya bakada kena-kena ya iya yang kedua tadi gini banyak karena sebenarnya ada kena aja ha? Ya kata Zidu Bikir tadi kena jangan bayar utang boleh, kena. Jangan bertobat, kena. Jangan mengurus orang mati boleh, kena. Itu di yang kedua itu kan sudah apa? Sudah dapatnya. Makena itu dapatnya sudah. Jangan aku lak haji dah, makena. Sampai itu mati. Makena. Bagi anak yang pernah bisa lah. Nah, jadi di sini apa? Pakai pak wahdul hakim. Wahdul anak taat di kawat. Kamandak ya Allah taala al iman wa taat. Lam yakulid nar al berkata. Pada kalau jangan kalau istiqasi di amal jangan tu walakin. Wahdul lahir sodi kita Allah taala dasar. Oleh hadal mana kalau Allah taala anis suada isqalu. Alhamdulillah di sadaqana wahdahu. Kata ya Allah Allah. Maka hai penuntut ilmu berjaga-jagalah kamu daripada gangguan tipu daya setan yang tujuh macam itu tadi. Fa innal amra kama tara wa tasma, tus'ala isairul ahwal wal af'al, wasta'in billahi ta'ala, wasta'in bihi. Janganlah ikam tu melepaskan minta tubuh lawan Allah Ta'ala. Berlindung lawan Allah dari syaitan tadi. Fa innal amra biyadihi wa minhu tawfiq, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-aqil rabi' an-nafsu. Sesudah umpama kita adalah Duren hendak melaksanakan waktu ilal ya'budun kemudian halangan pertama dunia lalu kita bersifat turut lawan dunia halangan kedua makhluk lalu kita uzlah ya kan itu halangan ketiga syaitan ya kan lalu kita mengaji nang tujuh macam ini supaya kita tahu mengalahkan syaitan. Nah, untung sudah kali macam nang keempat penafsu pula. Jadi nang liak budul itu nyaman aja dibaca. Amun hendak terpakai bujur, ini nang untung dulu ternyata. Ilmu dulu, tobat dulu. Tolak, ilmu atau tobat. Itu lalu ini pula nang empat ini yang dibuangi. Hanya kalau nang liak budul itu terpakai, tak amalkan. Kita membaca kalau bisa. Aku kalau itu adnab tu. Suma ala saya nolil baibadat. Masa matallahu wa iyana bin hadan bin hadin abdil ammarah. Bisu sayinan abdul adha wa balau wa ashabul balau. Wa ila juna asalu asya wa da'wa a'dalu da'i. Sangat berat untuk kita. A'data sangat berat. Wa da'wa wa ashabul da'wa'i. Inna madhul amrain. Aduh ma'ana aduhun min dahilin. Ini si nafsu musuh di dalam salimun. Walisku ida kana hendak lebih baik azat aljilatul fihi wa azumat darul. Maling apabila sudah masuk dalam rumah sulit mencari jalan keselamatan daripadanya. Hanya apabila dia masuk ke rumah kita ingin nekat jelata. Apabila maling kita masuk ke rumah kita nekat. Langkah itu dia nafsu masuk di awak kita nekat.
Walaupun ada kualifikasi ini, walaupun ada kualifikasi ini, nafsi yang memberang dari tuqasiru asqami wa awjani. Kaifah tiyali min aduin, idakan aduin bin ablahi. Nafsuku memanggil aku kepada nama mudaratakan aku. Memperbanyak sakitku. Sudah terbujur. Selama nafsu kita juga masih ada, gue, anak itu, anak ini, anak itu. Duitnya kata-kata, apa-apa? Sakit hati. Nyantak macam-macam, nanti-nanti. Kau pasti yalin yang aduin, idakan aduin bin. Bagaimana jalan selamat musuh apabila sudah musuh itu di antara dua belah iga. Wajahnya enam aduin mendun, nangka dua. Musuh ini kita kasih. Nafsu ini musuh yang kita kasih. Mbah, makan tambah terus. Saya waktu seluruh 10 perai. Ya. Ya Allah tak. Padahal nafsu tak. Makan banyak kan nafsu. Tapi kita aduin jok. Jadi ini musuh yang kita tuju. Ya. Aduan. Ya Allah. Kalau insan mu'amin an aidi mahu deh. Kalau kita ketuju lawan apapun, kita kalau melihat lagi lawan tahi pengita. Nah, jadi lawan sudah ketuju lawan nafsu, tahi pengnafsu itu kalau melihat aja. Layak ada hidup siwa aiban, karena kalau tahi walas tatar aiban dibilih wal yakal. Walau bapa mati dalam tarawiyah. Angkau kalau melihat akan aiban bagi orang yang mempunyai cinta dan persaudaraan. Sebahagiannya pun tahi pengnya kalau melihat. Sebab sudah ketuju. Sudah terlalu ujung babi, ujung orang ini yang nyolak. Apabila sudah cinta melekat, ya, namanya tahi gigi nyolak itu kuat. Wa ainul ridho an kulli aibin kalilatun. Pandangan dengan ridho hati, kalilatun an kulli aibin. Menutupi seluruh aibin yang diketuju itu. Walakinna ina sukti tubdil masaliyah. Tapi kalau sudah hati kata katujo, nang dizahirakannya dibukanya adalah kejahatannya. Jadi bila orang kata katujo nafsu, apa-apa kaitan nafsu terbuka. Ini sudah kata katujo nafsunya. Tapi kalau masih katujo nafsu, kada melihat kaitan nafsunya. Faidan yastasimu insan, min nafsu itu lakabihim. Walayakadu yaktadu ala aibun lah. Faidan katnya, ida ahabba'lah. Wahia ki ada waktu yang berlalu lama awak syakah hampir. Matu dia lima belas tahun lalu kena oleh syukur. Illa ayah pada Allah Taala pada ini. Ada yang ramai semua aku. Tamal ayah lagi mengatakan wahai datang maksiat dan bayi anak. Ida nabar kalau tak ada tuh ibadatin wa kafiatin wa khizin wa halakin wa damin wa afatin wa qabi Allah Taala min awal kalki. Ila yang kiamin kibalia dihir nafsi. Seluruh kata fitnah, seluruh kesupanan, seluruh kerugian, kebinasaan, dosa, penyakit, semuanya itu adalah timbul dari nafsu. Umma biha wahdaha, aw bima awana biha, wa musyarafatiha wa musa'adatiha. Fa'awalu ma'asyari li ta'ala kanat min iblis. Wa kana syarabuhu ba'da qadha istabiki hawa nafsi. Iblis itu yang pamulaan maksiat. Pamulaan maksiat iblis. Nah, sababnya kenapa? Sababnya inya itu menurutkan nafsunya. Nah, jadi iblis itu maksiat karena menurut nafsu. Nah, karena nafsu iblis bikin dia sombong. Wahasadiha lahirian. Jadi lamun kita tahu riwayatnya, ya kata iblis tersombong dan lahirian selamat. Cuma lantaran sombong dicampur lawan pahirian, lalu iblis itu terlihat silakan. Maka kita ini mengaliban. Apabila mendengar kabar orang dapat nikmat tak rumah hati asal kalau kau tidak uang perpuluh jangan lalu. Apalagi melihat, mendengar aja ke saya asal. Apalagi lawan melihat lihatnya maginya. Itu hiri kan? Nah, lantaran itu nafsu tadi, takabur dan hasad, al-qatru ba'da ibadat di zaman Isa'al Qasani, padahal dah ibadat 80 ribu tahun. Iblis itu dah ibadat 80 ribu tahun. Mbahnya timbul Nabi Adam, di sini gugurnya. Melihat Nabi Adam, langsung gugur. Di mana gugurnya? Hiri. Kan Nabi Adam diangkat oleh Allah, iblis kada, lalu hiri. Kita ini juga tak
kadang-kadang menantu kalau diangkat oleh Allah ya tamin Tuhannya bayari bilang terlalu banyak. Ya kalau dia tidak punya yang culik iblis ini kan nyapa kadoh lagi ini nyapa enggak siapa kalau tidak punya ya kan ya kan ini berkawinan beramian ini kalau beramian diri ya tak itu sudah ya tak iblis ini sudah ada kadoh lagi. Kalau sombong aja, jangan kalau mau berdapat ketemu lagi, kepala ketemu lagi, ya tak, ini nyambung, ya kan nyak ada bunga, kalau kayak itu, bunga lah. Al-Qutubah da'i wa lakiya sementara Al-Qanatin, alamaki lafi kasir balal, agarika ila abadil abin, idlam yakun menerkan dunia, walakakun rasyaitan, nawabalkan kenal, sedikit beliau rasanya, fa'alimita, lihima'alimita, ya kan? Apa amin ya kaulah dihima amilat sinap sudari summa jambu adama wa hawa alaihi masalam apa rahatuma sahwatun nafsi dijari kari Nabi Adam dalam sisi Allah kurang dalam surga handak ulam makan buah nika handak makan tu nafsu yola nafsu yola jadi pertama tadi diri iblis lantak abu rapat Adam ini pulang bama makan. Jadi mana pahirian, mana sombong, mana makan dengan kesinampian. Apa kabar? Apa kabar? Lak masuk surga kan jauh pada nabi. Yang kita pada daya menang ya. Menang di Tuhan dan raja. Menang di Tuhan. Tapi buma. Tarahat rumah syahwatun nafsi tidalik. Wahir suhumah dan barqa wal hayati. Nah, ya kan? Anak panjang umur. Hatta terra di kawal iblis, maka nadaika idan bi'awanun nafsi wa syirfatiha. Hatta syafata nidaika min jiwa lillah, pandangan Allah. Jiwa itu pandangan, kadangnya diri gampang, macam petatuan. Wa qarul tirda usulah di dunia al-haqil, anna kita qarilah. Al-faniya al-muhlikah, walakiyah malakiyah min al-ahzan. Duka cita, malakiyah min al-ahzan. Duka cita, walakiyah awlaluhumma malakoh. Nabi Adam di duka cita, sudah. Lantaran nafsu sudah, kenapa nafsu lalu buka cita tapi salam bini, tapi saya surga. Anak cucu Nabi Adam tang, karena jua gatahnya. Nah, apa gatahnya? Mindul mbak dulu mbak. Nang wala iya Allah rumah malak Allah, yaitu mindul mbak dulu mbak. Bakal lahi bakal jahat. Ini kan tadi anak makan hawa. Nafsu makan nang ini anak juga nafsu suri, ini anak suri juga. Apa ada kado dulu ini? Ini perintah, orang kado dulu. Ya ini anak berpangkat, ini anak juga kalau itu berpangkat, jauh nang terlude. Ini kita. Nah ini nafsu kada, ya kayaknya kada ada nafsu kada apa ya? Kada kada ada berjauhan ya. Aja bisa kumpul lemahnya, ada berjauhan nafsu itu. Ya kayaknya kada lagi nafsu itu kada berkumpulan panggil dah. Nafsu yang kuat, dengar juga kata. Dengar juga kata. Bumi. Semua harus kabil, nak kabil ini nang tukang bunuh, wahabil nang dibunuh. Padahal dia orang sana, padahal anak Nabi Adam. Kalau pang lamun aku ni bakal lahir orang kadin ni, lah. Kalau apa abah supalnya, kadinya menggolong orang abah lagi, bunuhnya orang sanaknya. Kalau pang kasihan abah supal, abah kadin lagi. Nang sekalian orang yang balik kembali malu orang orang tua kadin lagi. Bunuhnya orang sanaknya. Nafsu jua, menurang bernafsu ni kan jumpa kesal lagi kang. Ujar kalau nak melalui marahnya muhajat. Karena sabar tapi amrima al hasadu asyuko, al hasadu asyuko. Cuma hadis waharut wa marut nak pulang. Karena sabar tapi samina asyahwatu asyahwat jua. Cuma halu majalah ilahnya kiamat. Orang tadi tu kalau kita tengahkan orang kegiatan orang balaran, orang masyarakat tidak wasbuhan nafsu wahwa. Bila kalau kalau kita selamat, saya tanya kalau nafsu kelihatan nak selamat kelihatan sudah. Wajah kan aduan dia dan baru kulit tahap. Bila akhir ayah kan mana diambil? Allah Taala berhidayah kalau kita pakai. Subhanallah Subhanahu Wa Taala sudah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. A'udzu billahi min syarri anfusina wa min syarri ghafirika wa hubba ma bihubbika wa hubba kulli
amalun yukaliban ilahum Allahumma istur muyubam alimi anna wala tajihad barakati ulumin anna ya karim wa sallallahu alaihi wa sallam. Masya Allah, la quwata illa billah.